Dan ratusan warga Pasar Ikan sudah mulai menempati rumah susun Rawabebek di Cakung, Jakarta Timur. Meski disediakan fasilitas elevator, mayoritas warga relokasi mengeluhkan jarak yang jauh. Ratusan warga sudah 5 hari tinggal di Rusunawa Rawabebek. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang terhitung jauh dari Pasar Ikan. Warga Pasar Ikan menghuni Tower A, F, dan juga E dengan total 91 unit yang sudah ditempati. Sementara itu ada 113 unit yang belum ditempati oleh warga Pasar Ikan. Masih tersedia 54 unit rusun Rawabebek dan selama 3 bulan pertama warga Pasar Ikan digratiskan membayar sewa. Harga sewa rusun per unit bagi warga relokasi Rp300.000 di luar biaya listrik dan juga air. Menurut saya memang rusun Rawabebek enak ya untuk tempatnya, terus fasilitasnya oke lah. Cuma mungkin 3 bulan ini kan gratis. Nah, untuk kesannya kan untuk membayar. Nah, itu yang merasa jujur beban ya buat saya pribadi. Apalagi ibaratnya kayak saya sekarang ini kehilangan mata pencarian untuk biaya sehari-hari. Ya, ibaratnya dapur kita sendirilah untuk isi perut. Ya, otomatis agak terhambat, susah.